Saya simpan MP3 surah Quran, zikir, ceramah, kuliah dalam handset saya. Tapi dalam masa yang sama saya juga simpan lagu rock metal. Apa hukumnya, boleh ke tak? Jawabnya tidak haram perbuatan itu. Nak, ha, sebab dia duduk pada tempat yang berlainan. Dia kait telefon kita ni, dia cek ya, kita nampak. Nak, yang sebenarnya dia banyak bilik dalam. Ha, ni bilik ni, ni rumah ni, suku-suku. Rumah suku pula, dalam rumah ada bilik pula. Dia kira rumah yang berlainan. Nak, ha, cuma jangan tujuan kita masuk ayat Quran, lepas tu masuk lagu-lagu metal, tujuan nak memperlekehkan Quran. Tak boleh buat gitu. Faham? Ha. Sebagaimana kita kiyah dengan pandangan ulama, kita ambil Quran, kita susung situ kitab-kitab lain, tak ada masalah. Kitab hadis, kitab fiqh, padahal ni Quran yang paling mulia kalam Allah. Kitab fiqh karangan manusia, kitab nahwu, kitab balaghah, tak salah. Patut katanya dah, kalau benda dunia tak salah juga. Ni Quran, ni kitab, ini buku matematik, ni buku fizik. Dah kalau majalah tak haram juga. Faham tak? Yang tak bolehnya tindih ke atas gini. Neh? Ha, tak ada masalah. Nak buah buku cerpen pun boleh. Tapi lebih baik diasingkan suku kitab agama. Lebih baik. Nah, ha, kalau nak buah benda dunia tak ada masalah. Sebelah ni dia buah novel. Nak, tengah ni Quran. Nah, ha, novel. Nah, mencari cinta terakhir. Oh, duk belah Quran. Tak haram. Nampak? Ha. Sebelah ni pula buah buku Perdana Menteri. Nampak? Ha. Najib, mutiara yang hilang. Dan umpamanya. Tak ada masalah.